bagaimana kabarnya Anda saat ini? Tentunya dalam keadaan baik kan? Dan tentunya saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh seseorang yang sangat ahli dalam bidang ini. Tanpa panjang lebar lagi, mari pemirsa ikuti saya di Info Kursus. Pemirsa, permasalahan pada handphone, khususnya pada handphone mati total, korslet, terjatuh, dan lainnya, biasanya menyebabkan handphone tersebut tidak berfungsi secara maksimal. Disebabkan karena adanya jalur putus atau korslet pada IC tertentu. Jenis kerusakan yang terjadi pada area UI adalah sebagai berikut. Handphone blank, handphone merestart, handphone mengalami kontak retailer, handphone mengalami kontak service, handphone insert SIM card. Tujuan dari pendeteksian komponen UI adalah A. Dapat memahami dan menganalisa serta memperbaiki hardware yang rusak. B. Dapat mengetahui IC mana saja yang mengalami kerusakan. C. Mengetahui fungsi kerja dari masing-masing IC UI. Manfaat dari pendeteksian komponen UI 1. Mengerti akan hardware yang perlu diperbaiki secara tepat dan komponen apa saja yang mengalami gangguan. 2. Berani dan berusaha untuk memperbaiki hardware dengan segala resikonya. 3. Mengetahui jenis komponen yang semestinya diganti atau tidak. Yaitu dengan mencetak ulang IC pada handphone tertentu berdasarkan kerusakan, khususnya kerusakan pada area UI. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih bersama saya Mia di Info Kursus. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak kembali penjelasan dari narasumber yang berikut ini. Pemirsa, untuk dalam melakukan pendeteksian unit interface ini, terlebih dahulu kita harus mengadakan persiapan-persiapan, antara lain persiapan alat kebutuhan hardware teknisi ponsel.
1, pinset penjepit berjumlah 1 set, alat untuk menjepit IC dan mengangkat IC. Dua, solder wire berjumlah 1 unit untuk memanaskan atau mencairkan timah dan melepas komponen. Tiga, solder uap atau hot air berjumlah 1 unit, alat untuk mengangkat dan memasang IC ponsel. Empat, fluke atau pasta berjumlah 1 buah, cairan untuk mengangkat IC. Lima, kawat jumper berjumlah 1 roll, kawat untuk menjumper komponen. Enam, papan cetak IC atau BGA berjumlah 1 buah, papan untuk mencetak IC. Tujuh, lampu praktek berjumlah 1 buah sebagai penerangan. 8, kuas dan sikat masing-masing berjumlah 1 buah untuk membersihkan bagian PCB pada ponsel. Bahan-bahan, 1, timah cair, cairan pelunak timah berjumlah secukupnya untuk pematri komponen ponsel dan mencetak kaki IC. 2. Pasta solder atau lot fat berjumlah secukupnya, berfungsi untuk mengikis timah agar lebih cepat dalam melakukan proses pematian komponen. 3. Songka, cairan songka berjumlah secukupnya untuk mengangkat komponen pada PCB dan melindungi komponen dari pemanasan secara langsung ketika proses blow dengan solder uap. 5. Demikianlah alat maupun bahan yang harus kita persiapkan dalam rangka cor IC BGA ini. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus.
Kalau tadi pada segmen sebelumnya, narasumber kita sudah memperlihatkan alat-alat apa saja sih yang kita butuhkan. Nah, sekarang narasumber kita akan memperlihatkan bagaimana cara mengatasinya. Tetap bersama saya di Info Kursus. Pemirsa, selanjutnya kita akan mulai melakukan teknik pendeteksian dengan langkah-langkah sebagai berikut. Analisa dan gejala kerusakan pada area UI atau unit interface. A. RAP 3G atau Radio Application Processor 3G. Berfungsi sebagai prosesor subsystem atau PSS untuk memproses MCU atau Micro Control Unit dan DSP atau Digital Signal Processor. RAP 3G merupakan prosesor utama yang memproses sistem seluler 3G. RAP 3G menyimpan CRT atau Certificate ID dan IMEI sebagai security ponsel Nokia BB5. Gejala kerusakan. Gejala kerusakan dapat menyebabkan ponsel sering hang, blank, restart, tidak ada sinyal, kontak service, kontak retailer, SIM not valid. RAP 3G juga dapat menyebabkan ponsel mati total. Dan jika melakukan penggantian RAP 3G, maka diperlukan restore certificate. B. CMT NOR flash digunakan sebagai tempat penyimpanan kode ISA, SW, data PMM atau file turning value, dan kode CDSP SW. CMT NOR flash menyimpan MCU, CRT atau Certificate ID dan IMEI atau International Mobile Equipment Identity sebagai security ponsel Nokia BB5. Data SW CMT NOR flash akan diakses secara langsung oleh RAP 3G. Gejala kerusakan. Gejala kerusakan dapat menyebabkan ponsel sering hang, blank, restart, tidak ada sinyal, kontak service, kontak retailer, SIM not valid, dan juga mati total. Untuk memperbaiki kerusakan ini, Anda harus melakukan flashing terlebih dahulu. C. SDRAM sebagai memori utama yang dinamis untuk ISA software yang akan mengakses data CMT dari NOR flash ke RAP 3G. CMT SDRAM akan diakses secara langsung oleh RAP 3G. Gejala kerusakan. Kerusakan yang disebabkan oleh SDRAM ini biasanya akan menyebabkan ponsel hang, restart, sulit dalam proses booting saat dihidupkan, atau bahkan sampai mati total. Solusi awal yang harus dilakukan adalah melakukan reset atau formatting ponsel dengan menggunakan software bantu. D. Helen OMAP atau Open Multimedia Application Processor yang menggunakan dual engine atau dua prosesor. OMAP merupakan prosesor kedua yang sangat berperan dalam memproses seluruh user interface.
saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama saya di Info Kursus. Kali ini narasumber kita akan membagikan tips-tips dan trik apa saja yang harus kita perhatikan. Pemirsa, tips-tips yang bisa saya sampaikan adalah A. Karena area unit interface, khususnya adalah komponen-komponen di atas, yang sering terjadi kerusakan, semua komponen tersebut bisa diganti sesuai kerusakan pada saat pendeteksian awal. B. Ganti IC unit interface di atas tersebut, atau cetak kembali kaki IC apabila terasa panas saat dihubungkan dengan baterai, dan apabila sudah tidak berfungsi lagi, maka haruslah menggantinya dengan komponen yang baru. Kesimpulannya adalah, pada area unit interface adalah area penting di bagian handphone, di mana area ini adalah area khusus yang sering terjadi kerusakan. Jadi, perlulah kita menganalisa lebih dalam pada area tersebut guna mengetahui jenis kerusakan IC serta berani mengganti komponen tersebut dengan komponen baru. Semoga apa yang telah Anda saksikan tadi bermanfaat untuk Anda dan memotivasi Anda untuk berkarya lebih baik lagi. Dan bagi Anda yang tertarik dapat menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat di kota Anda. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa kembali di episode menarik yang akan datang.